الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah sampai juga lagu mahu musim ini. Masuk pula benar yang kudang. Tinggal ini matang lebih semua tak lagi. Masuk kapung pula nak kono tadi. Mujur lagi jumpa tu baik apa lah. Tuhan kena jumpa jumpa. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis riwayat daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, yushiku an ya'ti zamanun 'alan nasi. Nabi kata hampir tiba satu masa yang berlaku ke atas manusia, la yabqa minal islam illa ismu wala minad din illa darsu wala minal quran illa rasmu masajiduhum amirah wa hiya kharabun minal huda ulama'uhum syarru man tahta adimis sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata tidaklah kekal bunyi wong-wong enggak terlalu cerong. Nabi kata hampir tiba satu masa, Nabi wayak 1400 tahun lebih, akan berlaku ke atas manusia. Apa dia tu? Tidaklah tinggal Islam ni hanyalah tinggal nama. Betul semua, tinggal nama tu. Nama dolah, nama baik, nama jusuh, nama hamuk, semua bernama Islam. Tapi kadang-kadang tak buat pun perkara yang diperintah oleh Islam. Kepala muka pelik. Tak lah, kusaknya lah bunyi macam-macam kau ni. Tengok. Sebutin yang pada, jangan cakap tu. Ale. Dah mana tu lupa lah. Pegang tak apa, ni sudah hang tinggal banyak tinggal. Umur ni dalam 20 pelakon ni. Lagu main macam mana? Nabi kata tidaklah tinggal Islam, melainkan Islam tu hanya tinggal nama saja. Tinggal nama bank Islam, tinggal nama negara Islam, tapi tak laku semua negara Islam. Maksud? Undang-undang cuma nak buat pilihan raya, habis duit berbilion pilihan raya, lantik ahli dewan undangan negeri mesyuarat, luluh pula buat pula undang-undang. Ada dua orang yang dicabar, boleh bubar habis. Tu dia. Tu nak bayar kata apa? Islam tinggal nama saja. Ha, nak komuniti Islam, bank Islam, negara Islam, tak ada apa-apa. Hak ni Nabi oyak siap. Lah ni kita boleh tengok. Dulu kita dengar dengan telinga tok-tok guru oyak. Lah ni nampak dengan butir mata sendiri. Islam ni hebat tuan-tuan. Akhir esok, hari kiamat esok, kalau tak ada Islam, tak ada harapan seseorang tu masuk surga. Antaranya riwayat Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata taji'ul a'malu yaumal qiyamah, akan tiba segala amal pada hari kiamat. Hari kiamat esok segala amal kita akan pergi jumpa dengan Allah, minta supaya kira amalan kita sebab nak buang, sebab nak masukkan kita dalam syurga. Pahala amalan kita mari. Fataji'us solat,
maka yang mula-mula mari adalah semayah. Kalau semayah lah, aku tak semayah, tak ada kendaraan ni. Pahala semayah mari dulu. Fayaqul, maka berkatalah semayang kepada Allah, ya Rabbi anna solah. Hei Tuhanku, aku ni semayang, si pulang. Kalau hak semayang tak iman, semayang tak iman. Kalau hak semayang tak arih. Hei Tuhanku, anika ku ni semayang hak arih. Tolong kira amalan. Allah Ta'ala kata kat semayang kita, entahlah. Inna ka'ala khairu. Semuanya engkau, tujuanmu mari nak bela tuanmu ni bagus, tapi tak cukup sakat semayang. Jadi sakat modal semayang ni jangan terbel, tak boleh buat pelama ni. Tuhan kata duduk situ dulu. Ha, ni cakap pasal kita lah, bukan duduk cokong gitu. Mana tak boleh buat kira lagi. Kalau semayang kita mari, esok ni semayang fardu kita mari, semayang jemaah kita mari, semayang sunat, pahala-pahala tu mari jumpa dengan Allah. Allah kata bagus, tapi tak cukup zakat sembahyang, duduk situ dulu. Ha, jenis selok. Nampak lagi. Oh, jangan duduk kemah aku, mayang kemah lah. Eh, jangan. Sembahyang tak lewat apa ni. Watajil sedekah. Dan datang lepas pada tu sedekah. Kalau dah sedekah lah. Pahala sedekah pun mari juga. Wasiyamu dan puasa pun mari juga. Wal a'malu, dan amalan-amalan hak lain mari belakang, haji, zakat orang ibu. Kullu zalika, tiap-tiap dari yang demikian itu Allah Ta'ala kata innaka ala khair, baguhai puasa, baguhai sedekah, baguhai haji, tapi duduk situ dulu, tak cukup nak kira lagi. Ha, mampuslah. Kita rasa kemah biji kalah, aku semayal dah. Habis pada semayang gil haji dah. Nak lari? Ho! Haa, umur tak pergi lagi. Aku haji lagi. Oh, memang aku dah kau. Lagi? Haji! Ustaz lagi? Haji lagi? Ho! Nampak lagi? Oh, jadi gitu. Haji dah. Nampak lagi? Zakat bayar dah. Puasa pun rajin. Boleh tak? Tak lewat pun. Allah kata bagus, tapi tak cukup nak bela tuan. Hak ni kita kena beringat. Jangan nak puasa cukup dengan semayang, puasa, haji, kemah lah. Tak. Allah kata bagus, tapi tak cukup. Semayaji oleh Islam. Kemudian mari lepas pada tu Islam kita yang adalah batas tubuh kita. Ha, sebab tu Islam kena lawan sungguh. Jaga sungguh Islam. Semayaji oleh Islam. Fayaqul, maka berkata Islam kita dengan Allah Ta'ala, ya Rabbi ana Islam. Hei Tuhanku, akulah Islam, si pulang. Disebut nama kita. Aku ni Islam hak Pak Mat. Aku ni Islam hak Yusuf. Aku ni Islam hak Dereh. Ha, Islam yang batang tubuh kita. Sebab itulah bila orang kata Islam, hati kena pasang marah sama. Barulah iman kita naik, baru hebat Islam kita. Ni betengki ya demam. Ah, tanggok suruh. Orang hina stokin tu nama Allah pun. Janji aku negol aku sujud. Ah, kerja janji betul-betul motong. Tu yang kerja dia. Dia tak bisa macam tu. Orang hina hukum Islam, orang hina Nabi dia cara dia. Ha, jangan tu. Sebab Islam ni tengok juga. Kuat dalam mana Islam dalam batang tubuh kita. Semayaji'ul Islam. Lepas pada tu marilah Islam. Islam kita ni. Kata pada Allah. Ya Rabbi, hei Tuhanku. Ana Islam wa antas salam. Akulah Islam. Engkaulah Tuhan yang bernama salam. Tuhan ini nama banyak. Al-Malikul Kudus. As-Salam, Al-Muhaiminu, Al-Aziz, Al-Jabbar. Duduk mengaji tu. Allah kata apa? Innaka ala khair. Semuanya engkau hai Islam. Bagus tujuan nak bela tuanmu. Bagus. Bika yauma akhudhu ukti wa ajri. Dengan engkau lah wahai Islam, pada hari ini aku terima segala amalan semayang puasa hak tadi ini. Dan aku beri pahala. Barulah kita tuan ini dibawa masuk dalam surga.
Kalau tak mari Islam, masa hidup lawan Islam berapi. Orang raya bak Islam dia kata kau ni, dia kata kita kata kau ni, dia kata kau ni. Islam yang ulama-ulama raya siap Nabi pun raya hukum, dia pusing kau ni. Orang raya siap dalam Islam dah ajar kita, laki-laki menjadi tu imam, dia orang tina jadi tu imam. Kau pening. Tak gila dia tu. Hatta pusaka orang tak orang jatah lebih, dia tak boleh, kena sama-sama. Ha berat dalam weh. Ha ni tak ada Islam, kafir. Ha ni pahaman liberal dia bagi. Contoh saya nak beri pahaman liberal dia gini. Ada anak tina seorang hatta pergi mengaji mesti. Ngaji hafal Quran. Alih ya mak bak syariah. Sampai dapat mengaji luar negara, dapat PhD. CJ sekat tu. Haa, pikul klik. Klik-klik pergi rumah. Pak dia suruh menikah dengan Tok Bilal. Tok Bilal tu baru lepas baca ikhra' ya. Boleh lah lepas Fatihah. Haa, mengaji dewasa. Ha, Tok Bilal tu Fatihah lululah. Ngaji dewasa. Pak dia apa pergi menikah? Bila menikah saja waktu nak semayang mengarik, kalau tanya kita tok kita lah, siapa yang layak jadi imam? Ha? Tok bila ngaji dia masa ya ang en ong oi bini dia lah, bini dia bukan sangat ngaji arak cakap arak Quran 30 juzuk lah kepala. CJ ni bahasa Arab, berapa puluh kan syekh. Ha, maka dia pun, ha, Tok Bilal duduk belakang. Ha, ni pahaman bahaya hari ni. Dia pakai kepala otak. Akal lebih tinggi daripada wahyu Allah. Kita ni akal kita dipandu oleh wahyu Allah. Tinggi tak mana akal. Kalau wahyu kata gini, hatulah. Ar-rijalu kawamun 'alan nisa'. Laki-laki itu penanggung jawab bagi orang perempuan. Mati sekat tu, bukan kata apa. Kemah tahu mana apa orang tina, setak kena duduk bawah. Kadang-kadang orang telah gomah ni telur. Aku hurai kau lain, mau paham kau lain. Mana pak ni? Alah, tajuk dia gitu. Ni Quran raya, orang tina ni tanggungjawab dia orang jatah ni. Tak kena kata apa. Anak tuan-tuan, dia ada hukum ni, ada hukum ta'akuli, ada hukum ta'abudi. Satu hukum yang akal dapat keputusan, satu hukum kita memperhamba diri pada Allah. Jangan cakap banyak. Hamba ni dia tak cakap banyak. Allah perintah Nabi Ibrahim, hei Ibrahim, bawa binimu Siti Hajar dan anak kecilmu tinggal di tengah Bani Basri. Kalau kita lah tanya duduk tinggal buat apa? Dah lah dia orang tina. Eh, pun tak ada nak kata apa? Ini bukan hamba. Apa kata Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim kata apa? Jom hajar tinggal di tengah pada pasir yang kering. Anak kecil pula tinggal situ. Kalau tanya kita faham liberal lah, apa logiknya? Apa logiknya? Tidak relevan pun. Ha ni puak harap jadah. Ha ni dah mesera masuk negara kita dah. Dia fikir logik. Ha dia kira gitu. Dia tak kira itu perintah Allah. Allah dia suruh buat sudah. Wahai Ibrahim, sembelih Ismail. Hai, ada Nabi Ibrahim kata, tak boleh apa Tuhan? Baik boleh lemu. Tak ada tu. Tu lah. Dia buat saja. Klik, wahai Ismail. Aku dapat perintah Allah. Wahai ayahku. Ambil pisau. Ikat aku. Ikat kuat-kuat. Semelih ayah. Ini perintah Allah. Dia tak tanya dah. Mari hak pahaman liberal gini. Hak ni relevan. Hak ni pasal pun awak gini. Tidak sesuai. Oi, oh, bapak umat. Namun malangnya kuasa duduk kat dia. Hak ni yang kita pening tentang. Nak hukai habis. Bak arak, bak aurat, bak harta pusaka, bak nikah pak. Semua dia mengacau. Pasal pun nak nikah sampai pak. Dia tubuh satu grup. Nama dia monogami.
One wife, one husband. Ini golongnya sah yang menata. Itu dipanggil. Tapi namanya, nama dia mau Islam. Nama Islam. Bubuh nama Islam pula. AC pun Islam. Cakap macam orang Islam. Tapi inilah Nabi kata, Islam hanya tinggal nama. Hanya Islam ini. Yang mesra masuk sini, ramai pengikutnya. Cakap begitu, kita pun pening nak ucap. Hukum Tuhan bukan semua dapat jawapan. Muhammad buat sudah. Nabi sebut lagi. Wala yabqa minal Quran illa rasmuh. Dan tidaklah kekal Quran melainkan tinggal tulisan saja. Quran tinggal pada kitab tu lah. Duduk Allah. Duduklah tu. Pernah waktu baik hukum buat dalam negara boleh tak? Tak boleh ke dalam. Daripada zaman dulu lagi. Hal apa lagi? Dalam sistem negara kita ni, sistem perlembagaan. Tubuh parti menang banyak, 23. Tak biasa boleh menang. Tak biasa boleh buat. Ada yang buat dia saman. Ada yang buat dia bantah. Ada dia buat dia gugur. Macam-macam jadi. Mati pun lapih dah. Ustaz Padri mati, Tok Guru Aziz mati, Tok Guru. Hampir-hampir lama penjual nak ambil Quran tu buat undang-undang. Tak boleh. Tak boleh tuan-tuan. Sampai itu sudah. Tu Nabi kata tu, Quran hanya tinggal pada tulisan saja. Hukum kerat tangan sampai gini tak boleh buat. As-sariqu was-sariqu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Allah kata orang mencuri laki-laki, mencuri perempuan, sabit kesalahan kerat tangan. Tak siapa nak kerat tangan menyebabkan kemunduran. Kemudian tadi gini. Gini tadi. Betul juga. Lama-lama pakai tanda tangan. Meskipun apa bapak semua. Jadi ramai gini tuk-tuk guru, tak ustaz ni letih orang-orang beriman Islam. Satu pula. Sebab apa? Kita kata azani atau azani. Kerat semua. Orang berzina, perempuan berzina, laki-laki. Fajlidu kulla wahidin min humami atas jaldah. Sabit kesalahan dia ni. Sebab 100 rotan. Nak tangkap pula saksi, kena saksi yang tidak pasti. Nampak sebagaimana anak kunci masuk lubang kunci tu. Ha, dia kira macam siapa nak berzina macam tu tengah tuan cikgu? Nak ambil di mana? Tak sudah buat lah. Di pening kepala kita. Hal dia panggil bahayanya pahaman liberal. Ha, Quran hanya tinggal tulisan. Nabi sebut khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu man ta'allamal Quran. Seseorang yang ianya belajar Quran dan mengajar akal Quran. Nabi sebut ikra'ul Quran. Baca oleh kamu Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Maka sesungguhnya ia Quran. Ya'ti yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, mensyafa'ah bagi ahlinya, ahli yang membaca Quran. Ha, tapi Quran Nabi kata akhir zaman esok jadi tulisannya. Tak lewat apa. Tak lewat apa. Dalam Quran royak macam-macam jenis hukum. Orang zina yang pernah kahwin dah. Hak bisa kahwin. Janda atau duda, bini orang, laki orang, sabit selahan, kena takak, kena rejam sampai mati. Tak buat undang-undang. Tu yang duk takak dalam hotel, kadang-kadang bini orang dengan laki orang, janda dengan anak dua, macam-macam jadi. Kadang-kadang chat war pun ada juga. Sekarang sungguh. Umur 70 dah ditangkap dengan isteri orang. Aduh. Sebab apa? Sebab kita tak buat undang-undang Allah. Quran tinggal tulisan. Nak buat pula, tak pernah menang-menang. Bila buat pula, lawan pula. Gini kita. Duk nombor 2 mahkamah syariah. Di bawah kuasa mahkamah sivil. Ha, hakim juri belah demo. Baru ni tengok lawan 8-1. Seorang je sokong. Hak
Tu baru duk kira hukum-hukum kecil-kecil, tak buat hukum besar-besar lagi. Tak kena dah tuan-tuan. Tu nak ayat atas susahnya kita di akhir zaman. Orang yang beriman nak ikut Islam ni berat tuan-tuan. Ha, Nabi kata, dan Quran ketidaklah tinggal Quran, melainkan tinggal tulisan. Saya sepanjang hidup ni 50-an ni, saya tak bisa tengok lagi lah undang-undang Islam jalan di Malaysia ni. Yang bisa tengok sekali lah di kampung Semerah Padi. Biar ribu sesal engkau sesalkan, namun noda tetap noda. Tak boleh Semerah Padi, berani semua dia. Petani pihak raya pun tak, tapi dia buat hulung undang di kampung dia. Siapa namamu? Aku jejak. Di mana tempatmu? Di mana ada perempuan cantik? Mengapa ada egal aku? Sulah tu. Kalau macam tu, tuan-tuan selamat rumah tangga, selamat masyarakat. Mana lagi? Masuk-masuk tok pulu, masuk-masuk dalam rumah. Tengok-tengok teruk aduka duk begitu. Pegang pangan. Ingatlah. Cukup Semerah Padi. Daripada hidup bergiliman dosa, baik mati dijilat neraka. Ada apa tu yang bilang tu? Yang tu bilang lebih-lebih bewak lembek semua. Dia telah jena ni 40 kali ulang. Tak tulis. Kita tengok zaman 80-an dulu. Zaman TV hitam putih tu gaji Semerah Padi. Sebab apa? Puak-puak ni tak berani nak tunjuk. Takut apa? Inilah undang-undang Islam. Walaupun dia godang tu tak kena cara, sekurang-kurangnya dia tunjuk juga sikap kita orang dulu tegak Islam ni tak kira siapa. Tok puluh anak dia sendiri pun dia selap. Engkau telah menconteng arang di wajah. Aku ingat lagi. Tak ada lah cerita tu. Tak. Tak cerita telegenda, dia cerita legenda dia tak tunjuk. Ha, ini dia panggil orang dah mesra, dia takut. Walaupun Piramli ni kita kata dia tinggalkan juga satu jasa dia, dia tunjuk bahawa syariah Islam pernah tertegak di Malaysia. Ha ni Nabi kata, Sayyidina Ali kerai nak pergi kubur tak? Aku tak boleh lajak lagi nak pernah pergi Sungai Tani lah. Dah lebih dari sukan tu dua orang boleh kira je. Nabi salah-salah sebut lagi, ala innaha satakun fitnah. Awas berjagalah selagi akan berlaku fitnah. Apa maksud fitnah? Huru-hara, kacau bila. Peperangan yang duk berlaku lawan ini fitnah lah tu. Umat Islam kena bunuh, kena cicak, kena bom hari-hari. Kok tepi tu duk makan sedak yang tak berdoli. Negara Islam ada senjata canggih, kau ni nuklear, kau ni bom, kau ni kata kebal. Guna untuk sambutan kemerdekaan ya. Nak tolong sebelah tak boleh. Itu fitnah dia panggil. Orang Islam cabar undang-undang Islam. Orang Islam tak reti hukum Islam. Itu dipanggil fitnah. Nabi kata selagi akan berlaku fitnah. Qultu, maka berkata aku, yakni Sayyidina Ali, mal makhraju minha. Apa jalannya kami nak keluar daripada fitnah yang Nabi Allah, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tadi. Kami orang beriman nak ditinggal, nak bebas daripada fitnah. Huru-hara tu macam mana cara? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitabullah, hendaklah kembali kamu kepada kitab Allah, Quran. Ha tu yang pimpinan kita duk pulung sangat nak buat, bukan tak mau buat, habis dekat, tak boleh. Hak musuh tu banyak sangat, musuh luar, musuh dalam. Orang kafir tu tak apalah, jelah. Ni hak bahasa Islam ni. Di luarnya Islam, dalamnya benci pada Islam. Hak tu Nabi sebut. Nabi SAW sebut, Quran hanya tinggal tulisan. Nabi sebut lagi, masajiduhum amiruh. Masjid mereka dihias indah. Tengok masjid tuan-tuan ni, masuk sejuk ni. Malah saya bersyarah di pada seri. Dia mau berkoyak-koyak, aku ingat 13. Sebe tak jadi eh. Otak tu dia mau ni ekor. Ada yang 3 tikat masjid. Harga 3 juta, 4 juta.
Ramai lah orang waktu peresmian tu. Waktu mayat tak ada orang. Tahu tak? Masjid besar-besar seluruh. Tapi Nabi kata, wahia kharabun minal huda. Walau masjid dia mau dihias indah, harga juta-juta ekor sedak lawa banget. Bukan sebutir dua, beribu butir. Tapi jauh daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Betul tak Nabi ayat? Terbaik masjid zaman Nabi ni jadi pejuang. Masjid Nabi, Masjid Quba. Mula-mula menjadi hijrah, Nabi tubuh nama Masjid Quba. Terbaik daripada tarbiah masjid tu, Masjid Nabi tu, jadi pejuang para mujahidin. Gadai nyawa dia kerana agama. Jadi orang-orang alim. Jadi para mujahid. Keluar daripada masjid. Kita gini duduk masjid, terbaik masjid lawat Islam. Kita apa perlu? Tahu tak? Terbaik masjid, oi, bang sedap. Terbaik-terbaik, oh, kalau ikut undang-undang Islam, tak maju, ya. Ya, aku gerak sungguh. Padahal duduk bang, tak ni maju, tak apa? Tahu tak? Orang Islam cakap, Islam, padahal masjid tak boleh menjadi kesan apa-apa. Masjid dulu Nabi ni duduk di masjid tu, semua buat kerja di masjid. Kita semua benar dalam masjid. Termasuk politik Islam, kita dalam masjid. Bukan kita buat semayang saja, semua benar dia punya. Cara nak mempertahankan diri daripada musuh, dia cerita dalam masjid. Mari masjid kita ni pasang ekong molek, hak ni boleh cakap, hak ni tak boleh cakap. Hak ni jangan cakap langsung. Oh, berat lah gitu. Dia hatu kita. Hei, babi pun boleh sebut dalam masjid. Boleh sebut babi tak? Ya? Tak sebut babi nak wayah hukum kena. Babi najis murah sotok. Tak boleh dimakan, tak boleh dipegang. Nampak lagi? Kena sebut babi. Anjing boleh sebut. Anjing. Orang Bali panggil anjing. Anjing boleh sebut. Ni kopok leko kita boleh sebut. Kalau tak sebut kopok leko nak royak hukum kena tamu. Kita mai sembahyang ustaz mengajar fiqh. Okay. Apabila kamu ada wuduk, jangan kamu menyentuh dengan tapak tangan bahagian kepalanya. Dengan tidak berlapik sampai ke pangkal. Maka batallah akan wuduk. Tetapi boleh dipegang akan buah tewahnya. Boleh bayar nama je tak? Boleh bayar. Kalau benar macam tu boleh bayar. Tak siapa politik tak boleh bayar. Tak boleh bayar buat masalah politik. Otomatik tak boleh bayar buat masalah ancaman musuh ke atas Islam. Bila tak boleh bayar buat politik, kita tak boleh cerita buat pelajaran, buat pengajian, buat tanah. Otomatik musuh Islam boleh ambil senang-senang. Bak pelajaran kita, kalau tak cerita dalam politik lah, kita tak tahu wakil lah, orang buat macam-macam pelajaran ke anak kita. Dari Raja Satu, dia mau bubuh macam-macam lah. Tapi oleh kerana ada pimpinan Islam, dia tegur. Hak ni boleh, hak ni sesat. Hak ni tak kena. Ha, ada kafah. Ada macam-macam pelajaran agama. Kenapa? Karena ada pimpinan yang politiknya nak jaga Islam. Mari hari ini, hari ini tak boleh. Hari tak boleh kita pergi. Itu masjid dibina indah. Tapi jauh daripada petunjuk Allah. Semua tu. Saya tenaga pengajar, saya tahu. Ada Pak Lutuh hari itu panggil saya Maudur Rasul. Tak boleh, jangan tepak. Kalau jangan nak koyak batu lah politik pun. Haa, tak koyak dia, saya koyak. Saya nenek sekoyak koyak tu. Sampai-sampai tu saya pasai tu. Kita sebab kau tak boleh koyak, hukum dia apa dia? Haa, ni tuan-tuan, jahanam kita. Masjid dibina indah, tapi jauh daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nabi royak lagi ulama uhum, para alim ulama mereka itu waktu tu. Ya, ke zaman kita lah ni. Nabi royak 1400 tahun dulu. Syarru man tahta adimis sama.
adalah sejahat-jahat makhluk di bawah naungan Allah. Ha, orang alim waktu tu orang alim jahat banyak. Kalau kena pak Islam dia kacnya. Okey. Ah, bila kita bagi lawan, oh jangan menjadi kawaris. Jangan menjadi pelampau. Ha, belum jaga, jaga. Ya kita kena orang Islam, orang kafir di bawah Islam eh. Apa lagi? Dia dia. Bila kita jawab, oh jangan melampau. Itu bukan adab cara Rasulullah dia buat. Kita jadi letih. Kita apa ya? Orang cabar undang-undang Islam sampai bunyuk tak ada apa. Senyap. Jadi syaitan bisu. Tu Nabi kata, afatuddin salah satu. Sebagai penyakit agama ada tiga. Badan kita pun ada penyakit, teruk ni. Apa lagi? Ni lapis-lapis tua banyak ni, teruk lah. Yang mari sakit pinggang. Nyakit gup, sakit lutut, sakit pak. Teruk lah. Apa lagi? Tak kacang dari mana lah. Apa lagi? Ha, buat gigi gitu ya. Bukan bersungguh dia. Tak lah, bukan bersungguh. Penuh lima dudak je. Sebab, teruk lah. Begitulah agama kalau ada penyakit, dia tak kuat. Nabi kata sebagai penyakit agama tiga. Nombor satu, faqihun fajirun. Apa faqihun fajirun? Orang faqih, orang alim yang jahat. Ha, dia jaga kedudukan dia. Tak mau cerita benda ni sebab apa ni. Orang nak tekan dia ni. Takut lepas ni, lepas ni, lepas ni, dia duduk dia. Walau benda tu dia tahu benda tu. Lama yang ini tuan-tuan. Bila benda ni benda boleh, benda betul Islam, dia duduknya. Ha, kalau kenal ke dia, dia cakap. Nabi sebut lagi, faqihun fajirun. Wa imamun ja'izun. Dan pemimpin yang zolim. Ha, zolim ni tuan-tuan bukan nanti dia ambil karang takir kita lah. Zolim ni dia tidak meletak sesuatu pada tempatnya zolim. Kita ada anak dua orang, tina. Ataupun dua orang anak jatang. So, dua orang anak jatang, dua orang anak tina. Adik ni bukan makna sama. Adik ni meletakkan kena pada tempatnya. Kelik di rumah, di kedai kita akan beli kepiah dua utih, kain tudung dua utih. Itu dia panggil adil. Kalau sama lain, anak jatang dua orang, tino dua orang. Dia beli piah pak putih. Itu sama. Hani ialah Islam tarikh macam ni. Faham tak? Ha, kita gini ni. Orang banyak memerintah. Orang sedikit mengikut orang banyak. Kalau orang sikit memerintah orang banyak, zolim tu panggil. Ha, lagi. Dia kena orang banyak mentadbir orang sikit. Majoriti mentadbir minoriti. Kalau minoriti tadbir orang majoriti, itu zolim. Nombor tiga, wa mujtahidun jahilun. Dan orang yang jahil mengaku mujtahid. Apa mujtahid? Keluar fatwa sedangkan dia jahil, menyebabkan Islam jadi rosak, agama jadi rosak. Tiga jenis. Ha, ni tuan-tuan, nak ayat kata apa? Nah, ulama mereka adalah sejahat-jahat makhluk di bawah naungan langit, iaitu ulama su, ulama jahat. Ha, berat tuan-tuan ni. Ha, ulama jahat. Ramai tak tuan-tuan? Ramai lagi. Kita tak nak kata apa. Kerja hak patut lawan dia tak lawan. Dia cokeh benda cik-cik duk lahir. Pecah belau. Ada jenis tu. Benda tu orang bahas dah tak patut bahas dah benda tu. Eh, dia bahas sampai pecah belau. Ada benda yang sangat penting ni, dia tak peduli. Jadi orang hak lawan ni pun nak kena lawan ni lagi. Oh, jadi letih kecoh. Maka berseleraklah, rosaklah agama Islam. Ha, sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ya'ti zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang satu zaman yang berlaku ke atas umatku, kata Nabi. Yafiruna minal ulama, lari mereka itu beramai-ramai daripada alim ulama. Ramai akan tinggal alim ulama, tak mau turun.
Apa pun tak turut ada ulama ini. Ekonomi merosak, tak panggil seorang pun orang alim. Hak bahagian Islam, bahagian pakar ekonomi Islam tak. Cari orang profesor mana tak tu. Masalah sosial jadi. Masalah maksiat jadi. Masalah perpecahan jadi. Tak cari alim ulama. Cari orang lain tu. Kita panggil orang tinggal alim ulama. Wal fuqaha. Tinggal juga ahli-ahli fakih. Falyabtalihimullahu ta'ala bisalasi baliyatin. Bila orang ramai mula tinggal ahli ulama, Nabi kata Allah akan timpakan atas mereka itu tiga bala. Nombor satu, yarfa'u barakata fi kasbihim. Allah mengangkat mereka daripada mereka itu berkah daripada usaha mereka. Kita buat kerja tak ada berkat. Tak cukup-cukup siang malam pagi petang. Tak cukup. Orang dulu-dulu sikit ya kerja malam tidur. Tengah hari kerja saat sampai tengah hari. Masjid dan mari surau dan mari jemaah. Baca Quran dan lagi sekah dan lagi. Kita ni kerja tak di pagi-pagi esok tak kelihatan. Tak cukup-cukup belakang parang semua. Betul tak? Kerja suruh tak cukup. Malang kerja gak tengah hari naik petai. Dalam tu kelih naik petai tu dia mana nampak-nampak lah. Ah, lima kata boleh tarik gue jadi grek. Jadi grek pula. Aduh, kerja siang malang tak cukup-cukup. Susah tu kan. Allah angkat keberkatan. Dapat banyak tapi tak berkat. Berselamat tak berkat. Ha ni dia panggil Allah angkat. Kenapa? Meninggalkan alih ulama. Wa yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Dan Allah kuasai mereka itu. Allah hantarkan dengan bala-bala. Dikuasai mereka itu pemerintah yang zalim. Ada pemimpin-pemimpin tak doli seorang rakyat. Merayangi tak puas buat tak tu. Dia akan doli, nak susah, kan nak senang, dia tak kira. Dia kira ikut prosedur dia. Ha, mampuk tak. Pertama kita orang Melayu pergi jumpa tuan-tuan. Cek habis semua nak lah ni. Maklumat pun semua. Bila maklumat pun semua duduk ke demo. Demo tu habis. Harta pusaka, hak puak beri pun habis cek. Nama kita. Padahal tinggal hutang riung ni ke dopok ni. Memanglah tanah nama kita. Tapi hutang riung. Tapi dia nak sebut, eh tanah hebat. Yang mulalah potong hak ni, potong hak ni, potong hak ni. Tak ada apa satu lah kita ni. Ha, tak mahu kita orang Melayu ke kemah lah. Nama ada tanah ke dalam tepuk. Tanah pokok apa terbang. Nampak? Ada yang tanah juga, tanah pecah. Ada tanah. Tapi tengoklah tu, tanah sebidang hebat lah. Haa, potongan. Adalah kereta isuara buruk, pokok-pokok beri. Haa, ada nama juga habis, cek habis. Haa, lama-lama tak ajak layak menerima tu, tak ajak melawak. Haa, kekeng, mampu kekeng kita. Haa, mampu kekeng kita. Kena bajet lah, mampu kita. Dia kerja kerja, oh dia ni saya gaji berbelah ribu. Bukan belah ribu kadang-kadang. Nama lah banyak. Hai ni tuan-tuan, kita kena reti. Wa yakhrujuna minad dunya, dan keluar mereka itu minad dunya bighairi iman, dengan tidak ada iman. Yakni mati dalam keadaan tidak ada iman bila tinggal alim ulama. Tak ada panduan ulama, siapa nak hajar buat akidah buat apa, dia kira pakai pendapat dia. Maka dia bercakap, dia buat pekerjaan, semua perkataan pegangan dia tak berpandu dengan ulama, mati kafir. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut yang saya sebut tadi, bahayanya iaitu apa dia? Bila pak kala tadi iaitu Quran tinggal tulisan, Islam tinggal nama, masjid buat molek tapi tidak ada petunjuk daripada Allah. Tak boleh datang akan apa. Orang semayang ribu-ribu tapi cahil hukum agama tak reti. Haduk ain pun tak lepas. Cara nak mandi wajib pun tak reti belama. Ha, patutlah masjid pula undang-undang macam-macam gini. Ustaz ni tak boleh masuk sini, ustaz ni boleh, hak ni boleh cekak, handal cekak Allah. Sedangkan masjid Nabi Luhayak semua bak Islam.
Hak ni bahagian fiqh, hak ni bahagian tafsir, hak ni bahagian hadis. Itu ilmu Islam berkembang. Hak ni tak boleh goyah. Hak ni jangan setuh. Ha, sampai bila nak selesai masalah ni? Ha, tu dipanggil antara bala Allah yang akan tolong bila mana kita tinggalkan ahli ulama dan perkara tadi yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setakat itulah tuan-tuan, tak sekiranya tarah tu tak lagi lah aku. Dahlah aku pun makan waktu jalan tadi. Sebablah, saya buka puasa di Nami tadi. Macam masjid Nami. Alah, tengok tak ada nak jamak 75 kilo. Apa tu? Tak payah. Bayar situ, terah balik sini. Dia mau tinggal pula aku buat tu, aku tengah benar lah. Sampai lewat sikit. Dan terah agaklah buat lapang nak pindah sini. Alhamdulillah agaklah. Jadi tuan-tuan setakat tu sajalah tazkirah kita sempena saya mari kali kedua ni. Dulu tahun lepas saya mari, tahun lepas ni. Sebelum tu saya mari jumpa Ustaz Saling. Malam ni tak mari jumpa. Kalau jumpa dia, assalamualaikum, salam ke dia semua. InsyaAllah ni. Jadi setakat tuan-tuan, marilah kita sama-sama ambil berat apa yang saya sebut tadi. Paling ambil berat, rasa susah hati tak apa lah. Rasa susah hati tak apa lah. Jangan kata tak kena mengenal, kena mengenai Allah akan tanya kita hari kiamat. Bila mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kena bakar di dalam api yang dibakar oleh Namrud, marilah seekor burung. Burung sebut kata burung tiak tuli. Burung tiak tuli badan sonia lebih kurang. Dia pun nampak Nabi Ibrahim kena bakar, binatang gajah lima buah patut dia tengok ya. Terbanglah burung tadi dia patut nak gitu nak gih pada api. Binatang ni pakat gelak ya. Mana boleh mudahlah badan halus in apa titik. Nampak lagi? Ha, nak padang kena. Maka jawab oleh burung kepada binatang tadi, wahai segala binatang, ketika mana aku dihadap di depan Allah esok hari kiamat, Allah tanya kita semua apa yang membuat bila Nabi aku kena bakar. Maka aku akan jawab, aku pagu dah Tuhan. Tuhan, oh gitu loh Tuhan. Tuhan tak tanya, terpadang tak padang. Tuhan tanya apa yang membuat. Jadi kita ada headset, jawab dalam headset. Jangan duduk simpan headset. Nampak lagi? Jawab natal ni boleh. Tengok natal sajak tu boleh. Jawablah sama dia mahu kata ke Islam tu jawab tu. Aku kata aku jawab juga. Jawablah. Mula. Boyak kata kita sokong benda-benda Islam, kita benci orang hina Islam. Nampak lagi? Tolong jawab. Hak ada duit ni, wakaf kalau tempat-tempat pengajian, wakaf surah, pondok. Abah masjid buat benda Islam lebih banyak. Sokong program-program Islam. Mana-mana orang-orang macam artis-artis yang nak memajukan Islam ni, kita beri sokongan. Jangan duk tengok tanah getih, hak orang duk cari buruk dia mah jangan kira. Tengok tanah mah buat baik tu. Ah supaya ni nak ahli sata. Nampak lagi? Aku tak tahu siapa dia. Aku ingat ahli sata. Tengok-tengok dia boleh helek orang semayang beribu orang. Memang kita tengok tentang kebaikan dia. Jangan buka keburukan dia. Sebab dia boleh tarik orang ribu-ribu. Dengan banding yang kita nak tarik 10 orang pun payah. Ha, sokong dia. Bila dia buat. Supaya tertarik orang ni. Itu dapat saham kita di sisi Allah. Jangan kita mengasingkan diri. Buatlah sekat mana boleh. Saya bahasa cekak bahasa saya ni. Saya kata sikit. Yang panggil ni aku tebak, aku batal tak ketemu. Yang panggil tazkirah, aku hantar tazkirah. Tak kira. Dan mana dah aku kata. Ha, selagi boleh cekak. Dia mahu kak katuk duduk diam. Nampak lagi yang habis dekat tu lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Semoga orang telah lemas dapat keberkatan dan dapat malam puasa yang diterima oleh Allah pada bulan Ramadan yang sangat berkah ini. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah faqihna fiddin wa alimna ta'wil wa ja'alna min ibadikal ulama wa salihin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wa alhamdulillahi rabbil alamin.